gimana menurut kamu tentang lagu ini gitu. Terus apa jawaban dia? I don't know the words. Dia malah jawab Oh. nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa Kansa TV. TV. Oke, Oke, kali kali ini ini kita kita akan akan mereaksi mereaksi sebuah sebuah channel channel ya, ya, sebuah sebuah channel channel YouTube YouTube dari dari Nabila Nabila Taqiyah Taqiyah dengan dengan judul judul nyanyiin nyanyiin lagu lagu untuk untuk Palestina Palestina di di server server Israel Israel Ome Ome TV TV Internasional. Internasional. Jadi Jadi ceritanya ceritanya Nabila Nabila Taqiyah Taqiyah ini ini seorang seorang remaja remaja asal asal Aceh Aceh bermain bermain Ome Ome TV TV ya. ya. Ome Ome TV TV kan kan kegemaran kegemaran anak-anak anak-anak milenial milenial sekarang. sekarang. Mereka Mereka bisa bisa terhubung terhubung dengan dengan orang-orang orang-orang di di seluruh seluruh dunia. dunia. Dan Dan kalau kalau mereka mereka pengen pengen terhubung terhubung dengan dengan orang-orang orang-orang Israel, Israel, dia dia akan akan pakai pakai server server Israel. Israel. Orang Orang Rusia, Rusia, dia dia akan akan pakai pakai server server orang orang Rusia Rusia atau atau VPN-nya VPN-nya dirubah. dirubah. Maka Maka mereka mereka akan akan bisa bisa terhubung, terhubung, tapi tapi tidak tidak bisa bisa memilih. memilih. Cara Cara memilihnya memilihnya ya ya random random acak acak itu. itu. Dan Dan kalau kalau ketemu ketemu tentaranya tentaranya Israel Israel ya, ya, yang yang seperti seperti pengalaman pengalaman Nabila Nabila Taqiyah Taqiyah ini. ini. Bagaimana Bagaimana pengalaman pengalaman dia dia ketika ketika dia dia menyanyikan menyanyikan sebuah sebuah lagu lagu dukungan dukungan untuk untuk Palestina Palestina di di depan depan tentara tentara Israel. Israel. Bagaimana Bagaimana reaksi reaksi tentara tentara Israel Israel ini ini dengan dengan keberaniannya keberaniannya Nabila Nabila Taqiyah Taqiyah ini ini menyanyikan menyanyikan sebuah sebuah lagu lagu yang yang sebenarnya sebenarnya adalah adalah dukungan dukungan untuk untuk Palestina Palestina tetapi tetapi di di depan depan tentara tentara Israel? Israel? Kita Kita saksikan saksikan sama-sama sama-sama ya. ya. Bismillah. Bismillah. Hai. Hai. Ya, Ya, kelihatan kelihatan tentara tentara Israelnya Israelnya juga juga memainkan memainkan gitar gitar ya. ya. Good. Dia Dia juga juga lagi lagi memetik memetik gitarnya gitarnya walaupun walaupun jelek jelek sekali sekali permainannya. permainannya. אני שוב אני, אני רק אני עומדת יחפה על אדמה חמה Kayaknya bahasa ומוכנה Ibrani ya, bahasa Israel ya. Who song are you singing? Oh, good. Your turn. Thank you. Okay. Oh, where are you from? Israel. Oh, okay. Okay. That's my turn, okay? Ya, kayaknya Nabila Taqiyah bersama paman apa orang tuanya tuh yang di belakang yang megang gitar. Pokoknya keluarganya dia ya akan menyanyikan sebuah lagu We Will Not Go Down dari Michael Hutch untuk di depan tentara Israel ini. Nyanyi ini kan kalau diartikan ke Indonesia kan dukungan kepada rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza bahwa mereka tidak akan menyerah, we will not go down, dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka di hadapan penjajah Israel.
dia masih tersenyum-senyum. A blinding flash of a light lit up the sky over Gaza tonight. And people running for cover, not knowing whether they ordered a lie. They count with the things on the plains. The river Jane fairly flames. And nothing remains. Just a voice raising up in the smoky haze. We will not go down. Dia tahu artinya, cuman pura-pura nggak tahu dan geleng-geleng kepala gitu. Terus dia geleng-geleng lagi. Yep. Okay. Kameranya pada kemana-mana nih. Keep going. Okay. Oh, lanjut katanya. Oh. By the way, wait. Okay. You make me cry. Oh my God, seriously. Kau menangis katanya. Wow, again, I want you. Oh iya iya iya. Kita tambah. I don't know. Nah, ini yang lucunya ketika ditanya, nih. Okay. Wait. You make me cry. Oh my God, seriously. Serious. You know the words. Wow. Again. I want you most. What do you think about the song? Gimana menurut kamu tentang lagu ini? Gitu. Terus apa jawaban dia? I don't know. Dia malah jawab nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Putangan. Oh, do you know? Do you know how the meaning of the song? Okay. Just sing, I don't care. Ketika ditanya sama Nabila Takia ini, kamu tahu ini nyanyi tentang apa? Dia jawabnya nyanyi aja, aku gak peduli tentang lagunya, aku cuma mendengarkannya. Jadi sepertinya tentara Israel ini kayaknya kan pura-pura nggak tahu aja gitu. Cuman dia senang sama nyanyinya. Dia nggak peduli artinya apa. Song, you just listen. You do it so good. Thank you. You're amazing, both of you. Yes, this is a meaning of free Palestine. Okay. What you believe? We believe that. I'm soldier. You're a soldier. Great. Okay. Interesting. Ketika dibilang sama Nabila, ini tentang nyanyinya tentang pembebasan Palestina. Nah, barulah dia berkata, aku ini tentara, aku tentara Israel, aku tidak peduli yang kamu percaya, tapi aku menghargainya. Terus lanjutkan. Keep sharing peace. I wish all the best for everybody. Kita lakukan terbaik untuk semua orang di Gaza. Hanya menjadi damai dan aku sangat menghargainya. Jadi sebenarnya dia tahu isi dari nyanyi tersebut. Karena dia bilang tadi, kita lakukan terbaik yang ada untuk orang yang ada di Gaza, kata dia. Coba kita ulang lagi apa kata dia. Kita lakukan yang terbaik untuk semua orang yang di Gaza. Hanya menjadi damai, aku sangat menghargainya. Okay, good. Thank you. Thank you. Okay, one song for you, that's right. Okay, itu dia tadi. Sebuah nyanyi yang disampaikan oleh Nabila Takia dengan beraninya dia menyampaikan pesan perdamaian untuk atau dukungan dia untuk Palestina melalui nyanyi dari Michael Hart yang berjudul We Will Not Go Down.
yang dia nyanyikan di depan tentara Israel dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Kita acungi jempol keberanian dia, dan kita lihat reaksi orang Israel ini. Dia cuma menikmati nyanyinya, tapi dia nggak peduli akan pesannya. Itu kata dia. Oke, itulah tadi reaksi kita terhadap nyanyi daripada Nabi Latakia, nyanyi untuk Palestina yang dia perdengarkan di depan tentara Israel melalui program Ome TV. Ternyata sambutan masyarakat untuk melihat reaksi ini juga lumayan bagus. Ada 8.500 sekian udah menonton sejak Mei 2021, dan Nabi Latakia juga subscribe-nya juga udah banyak ya, udah 541.000 subscribe. Demikian reaksi video kali ini, semoga bermanfaat. Kita dukung Palestina agar terus merdeka, karena itu adalah negeri akhir zaman, negeri yang dimuliakan, negeri yang dilindungi oleh para malaikat, insyaallah. Negeri tempat pusat kekuatan Islam, insyaallah nanti. Mudah-mudahan kita juga bisa ke sana nanti, insyaallah. Kita juga bisa sholat di Palestina, kita sholat di Al-Quds, di Masjidil Aqsa, insya Allah. Mudah-mudahan segera merdeka, insya Allah. Terus ikuti channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Demikian video reaksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.